Adapun kejadian kemarin, saya juga sangat terkejut dan cemas dan ketakutan karena secara mendadak saya didatangi oleh sekerombolan preman tanpa izin masuk ke ruangan saya. Ketika dihalangi oleh security kita, maka security ini didorong. Mereka ambil tangan saya, diseret keluar. Ada yang mendorong, ada yang menyeret, ada yang menendang, ada yang memukul kepala saya. Adapun latar belakang penyerangan, ini adalah konflik antar yayasan dengan mantan wali kota Fauzi Bahar.